tidak berdaging, untuk menunjukkan hilangnya rasa malu di dunia dengan menadahkan tangannya, lalu Allah akan buat wajah yang tak punya malu itu benar-benar tak berdaging bangkit di hari kiamat. Mangkah nagat nak sedekahnya nagat. Nah, ini contohnya. Maka sedekah itu tak perlu berikan kepada mereka yang melakukannya dengan sebab menjadikan mata pencaharian. Sedekah kerana waktunya sudah jatuh untuk bayar. Tapi kita ringankan. Nah, itu. Kemudian fa iza hallad dain fa andirhu kana lahu bi kulli yawmin masalahu sadaqah. Lalu ketika datang lagi waktu berikutnya, datang lagi bulan depannya, dia nak sanggup lagi bayar. Lalu kita bilang, ya sudahlah. Ini sudah dua kali dia minta maaf. Kita bilang, ya sudahlah. Kaka bulan uka. Atau kapan-kapan adalah. Yang penting bayarlah. Kita tak bebaskan. Apa kata Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah mulia dunia dan semoga ditambah dengan kemuliaan di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satunya, iaitu disunnahkan membaca doa ketika masuk ke pasar, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Atau boleh seperti zikir yang kita baca harian, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang masuk ke pasar dengan doa ini, maka dia akan mendapatkan 1,000,000 kebaikan. Lalu kemudian dia akan dihapuskan dari 1,000,000 kesalahan. Setiap tapak kakinya menuai pahala. Amalan ini berdasarkan hadis. Ada 2 hadis yang menyebutkan itu. Dan itu amalan yang jarang dilakukan orang. Amalannya ringan. Begitu masuk pasar, parkir, bacalah doa itu. Ajarkan kepada para istri yang sering berbelanja. Ini nak mesti pasar impres mak. Ke Suzuya pun disuruh baca ini. Ke mall mana pun baca ini. Kenapa doa itu menjadi penyebab pahala yang banyak?
Karena pasar adalah tempat berkumpulnya syaitan. Karena pasar tempat paling banyak maksiat terjadi. Penipuan, kecurangan, mengurangi timbangan. Di situ ada orang caci maki, ada orang melampiaskan nafsu dengan menggoda para perempuan. Jadi biasakanlah amalan ini yang mungkin nanti akan menyebabkan kita takjub terhadap jumlah amal kita yang banyak di akhirat. Baik, itu sekadar mengingatkan apa yang telah kita bahas. Kita lanjutkan amalan berikutnya yang masuk kategori amalan yang ringan tapi menuai pahala yang besar adalah meringankan urusan hutang. Amalan berikutnya adalah meringankan urusan hutang. Tentu ini ringan bagi mereka yang faham tentang kelebihannya. Jemaah mereka Allah, berhutang ini adalah perkara yang mesti dijauhi kecuali kita masuk dalam keadaan darurat. Jadi cobalah jangan hidup dalam keadaan berhutang. Karena mati membawa hutang bahaya. Tidak akan lepas dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa melarikan diri, tapi tidak akan pernah dilepaskan Allah walau satu rupiah pun di akhirat. Tidak akan pernah diambil amal soleh kita untuk membayar hutang. Terlalu banyak orang yang kita tipu dan kita tidak bayarkan hutangnya, maka Allah ambil kesalahan orang-orang yang menjadi korban kita di dunia. Diambil dosanya, ditumpukkan ke kita di saat kebaikan kita telah habis untuk membayar hutang. Maka kemudian kita dimasukkan ke neraka, dan orang-orang yang kita zalimi, mereka mendapatkan surga. Maka bahaya, jangan mati bawa hutang. Namun bagi kita yang pernah memberikan hutang kepada orang lain, perlu kita fahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Bukhari ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi ternyata melihat di pintu surga ada spanduk. Ada satu spanduk tertulis di pintu surga dengan tulisan yang sangat besar dan jelas, kata Nabi. Apa yang tertulis? As-sadaqatu bi'ashri amsaliha wal-qardu bi-thamaniyata ashar. Allah menuliskan sedekah. Barang siapa yang bersedekah di dunia, Allah janji akan membalas dengan 10 kali lipat minimal. Karena kita tahu ayat-ayat menyebutkan 10 minimal. Bisa mencapai 700 kali lipat. Dan bisa suka-suka Allah. Itu orang yang bersedekah. Namun banyak orang yang tidak tahu, ternyata tulisan itu bersambung dengan kalimat wal-qirat atau wal-qarat. Bisamaniyata asyar. Sedangkan memberikan hutang pahalanya minimal 18 kali lipat. Lebih hebat pahala orang yang memberi hutang dibandingkan orang yang memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Tentu menjadi pertanyaan kita, pekanjik kelakinian, kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang memberi hutang lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang bersedekah? Jawaban para ulama, mereka menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, yang pertama, orang yang bersedekah itu ketika memberi, bisa orang yang diberi bisa butuh, bisa tidak butuh. Jadi kita nyawa tidak jauh sedekah, saat kita kasih sedekah itu, orang yang menerima bisa orang yang sangat butuh, bisa di saat itu dia tidak butuh. Dia punya simpanan, apalagi pengemis-pengemis di lampu merah. Itu kemungkinan besar sudah tidak butuh, karena sudah dijadikan hobi, dijadikan sebagai
mata pencaharian. Makanya tidak usah dipelihara. Pengemis di lampu merah jangan dipelihara. Karena dalam hadis Nabi pun mereka melakukan pekerjaan terlaknat, bukan pekerjaan yang baik. Lihatlah hadis Nabi. Yang mengemis, maka ketika setiap kali dia menerima hasil mengemisnya, padahal dia mampu untuk hidup, dia tidak mau jualan, tidak mau berdagang, tidak mau apapun. Jadi lebih memilih untuk mengemis. Setiap kali dia dapat, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan bara api dari neraka. Lalu nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya terkelupas, tidak berdaging. Untuk menunjukkan hilangnya rasa malu di dunia dengan menadahkan tangannya, lalu Allah akan buat wajah yang tak punya malu itu benar-benar tak berdaging, bangkit di hari kiamat. Mangkah nagat, nakai sedekahnya nagat. Nah ini contohnya. Maka sedekah itu tak perlu berikan kepada mereka yang melakukannya dengan sebab menjadikan mata pencaharian. Nah jadi sedekah itu ketika diberi, bisa butuh, bisa tidak. Mungkin lebih le gaji orangnya daripada gadanya. Pengemis bisa dapat 200 ribu per hari. Kita Masya Allah sebulan cuma dapat 3 juta setengah dipotong BPJS. Mereka 6 juta. Kalau tiap hari datang 6 juta. Dan tak dipotong BPJS pun. Nah jadi bisa butuh bisa tidak. Tapi orang yang memberi hutang itu hanya berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini normalnya. Walaupun ada di antara yang berhutang menipu, tapi normalnya orang akan mengetuk pintu rumah kita di saat dia belum pernah bermuamalah meminjam uang dari kita. Tapi dia tahan wajahnya, dia simpan rasa malunya. Dia datang ke rumah kita lalu dengan suara terbata-bata dia mengatakan, ini pergi pinjam bank, Tian. Pinjamlah uang sebentar. Gaji belum keluar. Atau anak saya butuh bayar SPP. Saya tidak tahu mau ke mana. Berikanlah sebentar. Nanti saya akan bayar begini, begini. Orang yang berhutang normalnya adalah orang yang betul-betul membutuhkan. Sedangkan orang yang bersedekah, orang yang meminta sedekah, itu belum tentu membutuhkan. Disitulah pahala berhutang, pahala memberi hutang itu lebih besar daripada memberi sedekah. Alasan yang kedua, memberi sedekah itu tidak beresiko. Jadi sudah kita beri selesai. Yang 4 cok 200 ribu. Ini sedekah. Ana payah bayar, tidak usah bayar. Tidak ada resiko di hati. Tapi begitu kita berikan hutang, kita pinjamkan 1 juta untuk bayar SPP anaknya, resikonya apa, Pak? Kita tersakiti. Ngakunya sebulan, sudah setahun tak bayar-bayar. Dulu dia yang berair mata mendatangi rumah kita. Lalu kemudian terbalik, kita yang berair mata mendatangi rumahnya. Ini bayi-bayi peng. Ini masalahnya. Hati tersiksa. Kita butuh modal, tapi uang kita di tangan orang. Zakat tidak berlaku pada apa yang sudah kita sedekahkan, tapi zakat berlaku pada apa yang sudah kita hutangkan. Jadi menyoitanya yang lego. Uang hutang kita, uang yang kita berikan hutang kepada orang itu 100 juta belum dibayar. Tapi orang itu ada dan kita yakin bayar, cuma dia belum bayar. Pertanyaannya, apakah terkena zakat bergabung dengan uang tabungan kita? Jawaban para ulama sepakat, terkena zakat selama engkau yakin hutang itu dibayarkan. Jadi payah hitung, padahal peng anak badannya, tetapi payah hitung takut. Kecuali yang tak kena itu hutang yang sudah dibawa lari, itu baru tak kena lagi zakat. Sedekah tak ada zakatnya. Nah jadi itulah kenapa Allah hargai orang yang memberi hutang, karena tersiksanya perasaan, tersiksanya hati, didzalimi, besarlah pahalanya. Itu yang pertama yang harus dipahami. Nah, jadi jangan kira bahwa tak ada pahala memberi hutang, besar pak pahalanya. Lalu kemudian
ketika kita sudah memberi hutang, lalu kemudian Allah tawarkan pahala-pahala berikutnya, dan ini yang akan membuat kita takjub. Allah tidak suruh bebaskan semua, meringankan saja sudah besar pahala, meringankan saja. Sekarang pemilik langit dan bumi Allah, yang memberikan harta untuk kita hutangkan Allah, setiap rupiah yang kita dapatkan izin Allah, lalu kemudian kita berikan kepada hamba Allah, yang membuat orang itu tak mampu hidup Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi ujian padanya tak mampu bayar SPP anaknya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah gerakkan hatinya untuk mengetuk pintu rumah kita. Siapa yang membuat dia bergerak kakinya untuk mendatangi kita? Pekan hijau mentang Pak Bupati, pekan hijau mentang Pak Wali Kota, pekan rumah hutanya yang dia datang. Siapa yang membuat dia datang? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kita memberikannya begitu mudahnya. Siapa yang membuat tangan ini ringan sekali memberi hutang ke orang lain? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Allah katakan? Wa in kana zu'usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau engkau mendapatkan orang yang telah engkau beri hutang susah membayar hutang. Susah dalam arti kata kesulitan. Bukan penipu, Pak. Dia mengalami kesulitan. Janjinya sebulan. Lalu kemudian ternyata dia tidak ada penghasilan lain untuk membayar hutangnya. Maka Allah katakan fanadhiratun ila maisarah. Berikanlah dia keringanan. Disuruh beri keringanan. Cara memberi keringanan macam-macam. Apakah dengan memotong jumlah hutangnya, atau kemudian dengan meringankan temponya. Kita mengatakan hana pupu, tidak ada masalah, nanti bayar bulan depan kalau ada. Lalu dia datang lagi bulan depannya, kita katakan ya sudahlah, tidak apa-apa, kapan-kapan yang ada saja. Itu disebut fanadhiratun ila maisarah. Kita tidak bebaskan hana tak begah ni cok geron mahana, tapi kita ingin mengatakan bahwa ya sudahlah, kapan-kapan ada uang. Kita ringankan hati orang yang berhutang itu, lega bulan depan, lega lagi. Bagaikan batu sedikit keluar dari himpitannya. Jadi hal-hal begini kita tak sadari bahwa ternyata Allah memberi pahala yang banyak. Karena yang suruh ringankan Allah. Ini kan sama seperti seorang ayah menangani masalah anak-anaknya. Jadi kalau si adik berhutang sama si abang ingin menagihnya, lalu kata, padahal uang itu uang milik si ayah, yang kasih uang jajan si ayah. Rupanya si adik pernah hutang uang jajan sama abangnya. Lalu si abangnya mungkin terasa berat ketika memberi, maka si ayah mengatakan, kasih terus, kajuk juga adik, kado ke kajuk juga. Lalu kemudian ketika si abang ingin menagihnya, si adik tak mampu bayar. Lalu si ayah pula yang mengatakan, nyankan penglung, kata si ayah, itu kan uang ayah. Sudah ringankan saja adikmu, sudah bebaskan saja. Yang suruh si ayah. Maka kita yang suruh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang akan jamin kehidupan kita berikutnya siapa? Allah. Yang beri pahala? Allah. Sama seperti si ayah. Ayah akan mengatakan ke si abang, tenang nak, kamu kasih aja ke adik, maafkan saja si adik. Nanti ayah kasih lain, lebih lom ayah jo. Lebih banyak lagi ayah beri untukmu. Itu kenapa? Karena ayah sudah lihat, ini si abang orang baik. Yang biasa dikasih jajan 1 juta per bulan, dikasih 3 juta gara-gara suka memberi dan memaafkan adiknya. Itu ayah yang tak banyak uang. Bagaimana Allah yang sifatnya ghani, maha kaya. Maka jemaah melakukan Allah. Kalau kita ringankan saja sudah besar pahala. Apalagi tawaran Allah yang kedua yang lebih hebat lagi. Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya engkau sedekahkan semua hutangmu, itu lebih baik. Seandainya engkau tahu balasan Allah. Maksud Allah, seandainya engkau tahu aku akan memberimu surga, maka engkau semua akan berlomba-lomba membebaskan hutang. Ini janji Allah. Namun catatannya, kepada siapa kita disuruh bebaskan hutang, Pak? Menyokong dapat bebas? Kepada yang merencanakan bayar tapi jatuh miskin, dia jujur, amanah, mahana mampu boleh bayar.
Maka maafkanlah hutang kita kepada orang miskin. Yang kita maafkan 1 juta. Tapi sebentar lagi, dengarkan hadis Nabi, apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma bilang, in kuntum ta'lamun. Seandainya engkau tahu balasanku kepadamu, memaafkan harta yang kutitipkan kepadamu, dari tangan orang miskin engkau maafkan, maka engkau akan membebaskan hutangmu. Tapi kepada orang yang penipu, Pak, tak perlu bebaskan. Para penipu yang kala gak pecah hutang badannya, gak perlu wang. Setelah berhutang dia lari, itu tak perlu bebaskan, Pak. Kalau ketemu bilang saja, hanakah bayar di dunia, kupreh di akhirat. Mati ku kuprehkah nanti. Sampai di pengadilan Allah ku tunggu engkau. Sepeser pun ku tidak rida kepadamu. Yang kepada para penipu. Nanti ketemu tu di sana. Di sini hari ini kita kejar-kejar dia. Nanti di akhirat dia mengejar-ngejar kita. Nah, apa jaminan Allah dengan bahasa yang tadi itu? Maka Nabi memperjelas. Di antara hadis-hadis Nabi yang menyatakan besarnya pahala meringankan atau membebaskan hutang. Di antaranya, hadis dari riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Dari Abu Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahabba ayyudhillahu Allah azza wa jalla fi dhillih." Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, yaitu yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di saat matahari diturunkan sejengkal di atas kepala. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di padang mahsyar, falyundhir al-mu'asir aw liyadha anhu, maka ringankanlah orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau bebaskanlah hutangnya. Lihat, jaminan pertama, setelah Allah tadi katakan tentang besarnya pahala, Nabi memperjelas, maka dia selamat di padang mahsyar di hari kesulitan, Pak. Di hari keringat akan menenggelamkan setiap orang sesuai dengan dosanya. Ternyata orang yang pernah membebaskan hutang, meringankan hutangnya, anak mesti siapa bebas, meringankan saja dengan tempo terusan, walaupun kita butuh. Maka jaminan pertama, dilindungi di padang mahsyar dari teriknya matahari dan huru-hara hari kiamat nanti. Lalu kemudian ini juga didukung dengan hadis yang sahih yang lain, man nafasa an gharimihi au maha anhu, barang siapa meringankan hutang dari orang yang berhutang kepadanya atau maha anhu, atau menghapuskannya, membebaskannya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, nanti dia akan dinaungi di bawah arsy di hari kiamat. Ini hadis juga dengan derajat yang sahih dari Shu'aib al-Arnaun. Kemudian dari Sulaiman bin Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man andara mu'siran," barang siapa meringankan, memberi tempo, meringankan, bukan membebaskan, "falahu bi kulli yawmin sadaqah," Allah hitung setiap hari jumlah hutangnya menjadi sedekah. Ini orang hutang sama kita 10 juta, Pak. Temponya bulan depan. Bulan depan dia bilang tak sanggup bayar. Lalu kita kasih waktu 1 bulan lagi. Jid bulan uka mandang. Itu mulai dari 1 bulan lagi itu, dari waktu jatuh tempo ke 1 bulan lagi, maka falahu sedekah. Dihitung dalam catatan amal setiap hari, Pak. Kullayawm, setiap hari dihitung kita bersedekah sebanyak 10 juta. Tadi kita berhutang 10 juta. 10 juta. Kita hutang kita 2 juta, tiap hari bersedekah 2 juta. Subhanallah. Kita tak mampu sedekah setiap hari begitu. Tapi dengan ada hutang di tangan orang, kita sedikit ringankan, diberikan pahala sedekah setiap hari sejumlah hutang itu. Jadi kita sudah seperti dianggap bersedekah karena waktunya sudah jatuh untuk bayar. Tapi kita ringankan. Nah, itu. Kemudian fa iza hallad dain fa anzirhu kana lahu bi kulli yawmin masalahu sadaqah. Lalu ketika datang lagi waktu berikutnya, datang lagi bulan depannya, dia nak sanggup lagi bayar. Lalu kita bilang, ya sudahlah. Ini sudah 2 kali dia minta maaf. Kita bilang, ya sudahlah, kaka bulan uka. Atau kapan-kapan adalah, yang penting bayarlah. Kita tidak bebaskan. Apa kata Nabi?
maka dicatat dua kali bersedekah dan seperti jumlah dua kali lipat jumlah hutang kita dianggap sedekah. Ini hadis dengan derajat yang sahih, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi dengan hadis yang kuat. Lalu kemudian nanti ketika bertemu dengan malaikat berurusan di yaumul hisab, dalam hadis riwayat Bukhari dari Huzaifah, Rasulullah berkata, talaqqat al-malaika ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat mewawancarai seseorang di yaumul hisab. Qalu a'amilta minal khair syai'an? Kamu ada amalan baik atau tidak? Kata malaikat, qal kuntu amiru fityani an yundiru wa yatajawazu 'anil musir. Lalu orang ini berkata, amal baikku di antaranya, dulu di dunia aku pernah meringankan hutang orang dan bahkan pernah ada yang kumaafkan hutangku kepadanya. Lalu malaikat berkata, lalu Allah berkata, qal fatajawazu 'anhu. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, maafkanlah dia sebagaimana dia pernah memaafkan orang-orang yang berhutang kepadanya. Maka malaikat kemudian membebaskannya. Gara-gara hutang tamang surga awak. Di hari kita mutat-tat, di hari kita ketakutan hari kiamat, hanya dengan mengatakan aku pernah meringankan hutang orang, aku pernah membebaskannya, maka maafkanlah dia. Makanya Rasulullah juga mengatakan, dulu di Bani Israel ada seseorang tajiran, seorang yang kaya raya. Lalu dia sering dipinjam hutangnya, dipinjam uangnya oleh orang. Setiap kali dia ingin menagih, dia mengatakan kepada budak-budaknya, dia katakan kepada pembantunya, yang sanggup bayar engkau tagih, tapi yang tak sanggup bayar maafkanlah. Semoga Allah memaafkan kita. La'adallahu yatajawazu 'anna. Ternyata kata Nabi, orang itu sekarang dibebaskan Allah dari dosa-dosanya gara-gara membebaskan hutang. Dan ini banyak, Pak. Tak mungkin kita bacakan semuanya, tapi semuanya menunjukkan subhanallah bahwa ternyata amalan ini besar pahala di sisi Allah. Maka Bapak Ibu, setelah ini yang mau bebaskan hutang silakan, tapi lihat-lihat orang. Menyangka kira-kira orang-orang bandit-bandit yang berhutang melarikan diri, tak usah maafkan. Tapi para fakir miskin yang berhutang jangan ditagih lagi, Pak. Harapkanlah dari Allah. Jadikanlah Allah saksi dengan semua yang dikatakannya dan dikatakan oleh nabinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin lapang dada ini menghadapi hal-hal yang menyakitkan hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.